Halo Sobat Laguna, kembali lagi ke channel YouTube-nya Hakuna Motorsport. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube ini. Kali ini kita kedatangan mobil Nissan Juke. Seperti biasa lagi perawatan rutin untuk ganti ban ya. Empat-empatnya kita ganti. Untuk ban sebelumnya masih bawah standar. Ban ukuran 215/55 di ring 17. Langsung aja kita review terlebih dahulu ban yang akan digunakan untuk mobil Nissan Juke ini. Jadi ini adalah ban Accelera VIR ukuran 215/55 di ring 17. Oke, kita lihat aja proses pencopotan ban lamanya dan kita ganti dengan ban Accelera VIR ini. Oke, untuk Sobat Laguna yang cari kebutuhan bahan berkualitas dengan harga terjangkau, bisa pantau aja langsung toko kami di alamat Jalan Lejen Panjaitan Kebon Sari Sumber Sari Jember. Oke, ban yang telah dipasang tinggal diisi angin aja ya. Kita isi nitrogen di tekanan 35 PS. Dan lanjut proses selanjutnya yaitu proses balancing. Oke, setelah proses balancing ini kita pasang aja langsung pada badan mobilnya. Oke, seperti ini kita pasang aja ya. Oke, dan untuk yang di luar kota cari kebutuhan ban tentunya bisa melalui marketplace kami. Kami ada di Tokopedia, OilX, Shopee, Facebook, dan Instagram. Untuk linknya di deskripsi. Oke, langsung aja bannya telah dipasang, naik untuk spuling. Tinggal disetel aja sama mekaniknya, kemudian di test drive, dan bisa dibawa pulang langsung sama ownernya. Jadi seperti ini tampilannya ban Accelera VIR ukuran 215/55 di ring 17 untuk mobil standar Nissan Juke. Untuk perawatan rutin sangat recommended sekali. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu saja review dan proses pemasangan ban Accelera VIR ukuran 215/55 di ring 17 untuk mobil Nissan Juke. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.